this one, saya rasa semua orang pun ada masalah yang sama. Saya sendiri pun ada masalah yang sama. Tapi first step kena buat dulu. Dan yang paling saya rasa interesting part adalah buat jadikan benda tu sebagai satu, macam mana nak cakap, jadual. Macam contoh kan, okay, contoh kita start step by step. Yang paling senang, lepas maghrib, biasakan jangan terus buka telekung, pergi capai Al-Quran tu. Okay, saya ada masa free sampai 10 suku. Nak tanya-tanya, okay? You just have to, because you know what, memang tak 24 jam kita boleh positif, but then bila dah down tu, you kena bangun balik and kawal minda macam mana kita jadi positif balik. You can do this. Guna moisturizer dengan sunblock. Itu je, saya tak berani nak pakai lebih-lebih dah sebab dulu saya pernah pakai serum bermacam-macam tapi tak sesuai dengan saya. So, setengah orang okay, setengah orang tidak. For Himalaya, you guys can try neem range. Di mana neem tu adalah pokok semambu, dia bertindak sebagai antibakteria. So dia boleh kecutkan, hilangkan dan prevent. Okay? Belum dapat lagi PKP ni. You can try DM Kak Farah. Saya ada 3 ekor kucing, Ati Nonot, Ati Totot dengan Batman. Dan saya rasa akan tambah lagi seorang iaitu Ati Kabi. Semua Alhamdulillah okey, tapi ada seorang tu, Nonot, dia KKU. Dia memang kalau dia stres je, dia akan berak merata, especially atas karpet. So, ibu saya memang macam dah tahu jadual dia. So, nampak dia lain macam sikit, terus angkat dia bawa pergi tempat nak berak. Keadaannya bergantung dengan keadaan skin. Kadang-kadang skin sensitif, dia tak sesuai dengan range yang sama ataupun jenama yang sama. Kena try yang lain. Banyak try lah. Kena faham skin sendiri. This one saya borong banyak hari tu, 8 helai. Dia bidang 50. So dia agak labuh sedikit. Waktu PKP ni adalah waktu paling sesuai untuk nak menjauhkan diri. Tak adalah menjauhkan diri. Cuma kan, time ambil lah waktu ni untuk kita nak muhasabah diri balik. Tengok pokok kita yang ada kurang silap ke. So, gila. Ingat kamu sambil ku nyanyikan lagu. Sambil itu kau melupakan diriku. Kalah tak pernah. Tapi saya pernah nangis sebab saya accident sampai saya tak boleh nak habiskan race. Dia punya frustrated tu macam, at least habiskan race. Mulia, indah, cantik, berseri. Kulit putih, bersih, merahnya pipimu. Dia Aisyah, Puteri Abu Bakar. Saya pun tak boleh move on. Last race in season 3 kena cancel dekat track dekat Sepang pula tu yang paling saya suka. Takpelah, insyaAllah ada rezeki lain. Doa-doakan, okey? Merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran yang maha esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza. Tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Mahukan harta yang mampu beli satu semesta. Berpesta ke pagi botol bergelimpangan. Kalau Kak Wani stop dulu semua skincare, semua produk, pakai pencuci muka, toner, itu sahaja. Dan kalau ada ubat jerawat, boleh pakai ubat jerawat. Tapi jangan pakai makeup, timing sangat sesuai sebab kita keluar kan. So jangan pakai. Okay, apa saya buat adalah, kalau kita tak boleh nak unfollow, kita boleh kan, boleh hide dah dekat Instagram tu. Hide story, hide post. So hide lah, okay? InsyaAllah boleh. Senyum, benda yang paling utama dan paling pertama. Even tak nak tegur pun, tapi senyum tu pun dah memadai. Tapi kalau ringan mulut, tegurlah. Hello, Assalamualaikum. Macam mana dah? InsyaAllah, apa yang jadi tu adalah yang terbaik dan mungkin ada banyak hikmah dia. Mungkin kita tak nampak sekarang, mungkin masa akan datang. This one, saya rasa semua orang pun ada masalah yang sama. Saya sendiri pun ada masalah yang sama. Tapi first step, kena buat dulu. Dan yang paling saya rasa interesting part adalah, macam saya, lepas habis maghrib, saya akan baca Al-Waqi'ah. Lepas tu terus masuk Isyak, terus boleh dah solat Isyak. Kan Isyak dengan maghrib tu kan about 1 hour. So macam tak payah. Jangan buka telekung. Itu adalah tips nombor 1. Jangan buka telekung. And then sedikit demi sedikit, try bangun pagi pula, bangun pukul 4. So benda ni semua adalah proses di mana kita kena buat
hari-hari ataupun kita kena buat dulu benda tu. Barulah nanti lama kelamaan kita akan rasa janggal kalau kita tak buat salah satu yang benda yang biasa kita buat. So good luck. Kita semua pun tengah fight. Boleh awak naik, saya tunggu dekat bawah. Okay? Saya rasa saya selalu diam. Bila saya selalu diam, nanti ibu saya akan tanya, Wani, kenapa? Masa tu mesti saya akan cerita dengan dia.